Sinergis untuk program-program kita untuk masyarakat, dan juga mudah-mudahan doanya mudah-mudahan PAD kita terus meningkat, apalagi sekarang ini pandemi luar biasa, per hari ini tinggi pusat itu luar biasa, dan mudah-mudahan Kota Padang itu meningkat penekanannya, karena kalau COVID-19 terus bisa menyangkut juga masalah pendanaan APBD yang ada di Kota Padang Lampung. Jadi intinya gini ya, perlu sinergi pembangunan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Musra Rembang ini upaya kita untuk mensinergikan hal tersebut. Karena ibu wali kota sudah punya visi janji politik. Ini harus diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan yang terukur selama masa jabatannya. Nah, program kegiatan ini dia harus bersinergi dengan provinsi, bersinergi dengan kabupaten di sekitarnya, bersinergi juga dengan pembangunan sektoral. Itu intinya, ya.